Put, weekend ini kamu ada acara nggak? Adanya sih kerjaan. Emangnya kenapa? Oh, gue cuma pengen ngerjain tugas bareng lo. Gue kirain lo nggak ada kerjaan. Put, kenapa lo nggak libur aja? Ya nggak bisa lah. Kan lo tahu sendiri, banyak yang harus gue bayar. Gue kan bukan orang kaya kayak kalian. Jadi gue harus kerja. Pacar. Nih. Tak. Lo apa-apaan sih? Kan lo udah tahu kalau kita berdua itu udah putus. Kita udah gak jadian lagi. Kan gue belum ngeiyain, Cid. Nih ya, kita aja jadian itu kesepakatan berdua kan? Berarti kalau putus juga, itu harus kesepakatan berdua dong, Cik. Gak mungkin dong, masa harus sepihak kayak gini? Ya tapi gak ada kesepakatan kayak gitu, Tak. Udah. Kenapa sih harus emosi? Kan ngobrol baik-baik bisa. Gak usah berantem. Well. Kayaknya ada yang berantem nih. Udah deh, Tak. Lo tuh gak pantas sama Citra. Ngapain sih masih ngejar-ngejar dia? Cotton candy. Cotton candy-nya buat gue aja ya. Udah, kalau Citra mau putus, putusin aja. Jadi lo sama gue. Tuh, Tak. Mending lo bareng Fanya aja. Kayaknya Fanya lebih milih lo daripada hubungan gue sama lo. Aduh, Fanya, lo gak bosen apa ngurusin urusan mereka terus? Udahlah. Stop. Lagian Nata, lo aneh deh. Udah tau Citra gak mau sama lo. Tetep aja maksa. Heran gue. Lo berdua bisa diem gak sih? Mending gak usah dipadai cukup campur. Citra. Aku minta maaf ya. Aku benar-benar gak ada maksud apa-apa sama kamu. Maafin aku. Ya. Apaan sih lo? Gue gak mau. Tapi sih. Tak. Mendingan lo biarin Citra tenang dulu. Biar semua kondusif. Lo mending gak usah ikut campur, Riz. Bukan urusan lo juga kok. Urusan gue. Citra itu sahabat gue. Tapi dia pacar gue, Riz. Udah. Tak. Lo apa-apaan sih? Mending lo keluar dari sini. Gue udah gak mau lihat muka lo lagi. Kok lo bebelain dia sih? Cocok sama Ata. Fanya, lu kok malah pergi juga sih? Gansi aja. Aduh, capek deh gue sama kalian. Pada bucin-bucin gak jelas gini. Heran gue. Hai, Mel. Hello, my prince. Sampai kapan sih lu mau cuekin gue terus? Hai, sus goreng. Itu apaan sih? Sakit dong, usus goreng. Ya, jangan meluk-meluk gue dong. Siapa juga yang meluk? Gue gak suka. Gue gak meluk. Orang meluk tadi? Gak ada. Apa-apaan lo? Datang-datang langsung kayak gitu. Kenapa? Masalah buat lo. Itu jelas masalah buat gue. Kenapa? Jelas-jelas lo duluan yang deket-deket sama usus goreng.
Yang melanggar perjanjian siapa? Gua? Apa lo? My friends. Udah lah. Gak usah bikin emosi deh. Mel, lo bisa gak? Lepasin tangan lo dari gue. Dan mulai sekarang, gak usah deket-deket gue lagi. Eh, lo apa-apaan sih? Lo gak bisa kasar kayak gitu sama perempuan. Kapan lo mau belajar untuk bisa lebih baik bersikap sama perempuan, ha? Kenapa gak lo aja yang ngurusin Mel? Gue gak ada waktu. Yo, kok ini bentak gue sih? Mel, gue udah bilang berkali-kali sama lo. Lupain pangeran. Kenapa lo gak fokus ke orang yang benar-benar tulus mencintai lo aja sih, Mel? Gak bisa. My prince, lo tuh kenapa sih? Lo udah benar-benar bikin gue kecewa, tau gak? Gue bakal aduin your daddy. Lihat aja. Ayo, Tasya. Mel. Gue kecewa sama lo. Lo keterlaluan, tau gak? Mel! Ngapain lagi sih, Tak? Balik lagi ke sini. Gue mau ngomong sama pacar gue. Oh. Bang. Tak, apaan sih? Gue gak mau. Udah, lo ikut gue. Usus goreng. Coba pakai kacamata gue. Gak. Pakai. Aduh. Pakai kenapa sih? Jangan gangguin gue, batu bata. Gue gak gangguin, kenapa lo gak mau pakai kacamata dari gue? Jangan nih. Gangguin gue. Lo gak denger? Putri gak mau. Kenapa lo paksa? Eh, kulkas. Bisa gak? Sekali aja lo gak usah ikut campur urusan orang. Kenapa sih? Kepo banget jadi orang. Yang menyangkut putri. Itu jelas urusan gue. Oh iya. Yeah. Soalnya sekarang lo apa? Bodyguard dia. Satpam dia. Supir dia. Lo gak usah sok hero di depan usus goreng. Mau lo apa? Mau gue. Lo harus jauhin putri sekarang juga. Udah. Gue gak mau ya denger lo berdua berantem. Apalagi lo bawa-bawa taruhan. Karena gue bukan barang yang bisa dibawa taruhan. Sekarang gini aja deh usus goreng. Lo milih. Gue. Apa manusia kulkas ini? Put. Gue hargai keputusan lo. Usus goreng. Dan lo tahu kan, gue gak mau jauh-jauh dari lo. Gue gak akan milih siapa-siapa. Karena lo berdua, sama aja gak ada bedanya. Putri!